IS ni, kebetulan saya ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian dilantik sebagai ahli lembaga POTA. POTA ni Prevention of Terrorism Act, ahli lembaga anti keganasan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berada di situasi seperti ini, kita kena melihat secara luas. Dia tak boleh tengok sebelah mata. Isu macam IS ini, tuan-tuan, siapa di belakang dia? Wallahu'alam. Secara tepatnya tak tahu. Yang terbina selama ni semua atas andaian-andaian saja. Ada yang kata mereka ini adalah daripada Zionis, Israel, Amerika ataupun Rusia. Dia buat kerja-kerja lagu ni sama ada Israel ataupun Amerika ataupun Rusia. Hak dia buat kerja-kerja macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu satu. Satu lagi, kemungkinan juga mereka merupakan orang Islam yang ekstrim. Yang ni pun kita tak boleh nafikan. Tak boleh nafikan. Sebab dalam sejarah Islam dah ada. Dalam sejarah Islam dah ada. Di zaman Nabi SAW, Zul Khuwaisirah. Tuan-tuan, Zul Khuwaisirah datang tegur Nabi. Kritik Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku tak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Umar bangkit, ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuqah, biarkan aku tetak buang kepala dia, bagi mati buang karut dia ni. Tuan-tuan, Nabi sebut tentang Dhul Khuwaisirah. Nabi kata kana lahu wa ashabu, bagi dia dan juga sahabat-sahabat dia ni, kaumun, ada kaum yang mana akan keluar daripada keturunan depa ni, hudatsaul asnan sufahaul ahlam, muda usia mereka, orang muda bukan orang tua, sufahaul ahlam, tapi cara mereka berfikir tak cerdik, bodoh. Yaqra'un al-Quran, depa baca Quran, bukan tolak Quran, dak ni geng baca Quran, tuan-tuan dan puan sekalian. La yujawizu hanajirahum, tapi bacaan itu tak melepasi kerengkung mereka, yakni tak faham mana pun Quran yang mereka baca. Salat mereka jika dibanding dengan salat kamu, salat mereka lagi bagus. Puasa mereka jika dibanding dengan puasa kamu, puasa mereka lagi bagus. Tapi apa kata Nabi, yamruquna minad-din, mereka akan keluar daripada agama, kama tamruqu sahmu minar ramiyah, seperti mana keluarnya panah daripada busurnya. Maknanya depa akan tinggalkan Islam. Tapi depa kaki sembahyang tak? Kaki sembahyang. Depa kaki puasa tak? Ya, depa puasa. Baca Quran tak? Ya, baca Quran. Maknanya mereka Islam, tapi mereka tidak ada ilmu tentang Islam, menyebabkan mereka bertindak mengikut hawa nafsu mereka. Sebab tu mereka digelar dulu khawarij. Tak ada ilmu tentang Islam, tak ada ilmu. Tapi ada semangat yang tinggi. Sebab tu satu kisah saya cerita baru-baru ni. Seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Khabbab radhiyallahu an. Sahabat Nabi. Dalam satu perjalanan dia bertemu dengan satu kumpulan manusia, geng Khawarij ni. Dia dengan isteri dia, isteri dia mengandung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, depa tanya dia, "Man anta?" Siapa engkau? Dia kata, "Aku Abdullah bin Khabbab." Aku Abdullah bin Khabbab, sahabat Nabi. Depa pun tanya dia, "Apa pandangan kamu tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali?" Maka dia pun memuji, "Abu Bakar bagus, Umar bagus, Uthman bagus, Ali pun bagus." Sedangkan puak-puak ni mereka kafirkan Ali. Ali di sisi mereka kafir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni orang Islam ni tapi mengkafirkan Ali, sahabat Nabi. Bila dia dengar Abdullah bin Khabbab kata macam tu, apa dia buat? Dia tangkap Abdullah bin Khabbab dengan isterinya. Tangkap. Tuan-tuan, tangkap nak buat apa? Tangkap nak bunuh. Dia nak bunuh. Kemudian dia bawa ni dalam perjalanan nak pergi ke tempat bunuh ni, dia jumpa, mula-mula jumpa pokok kurma satu. Pokok kurma tu ada buah. Seorang kawan dia petik buah tu makan. Orang yang lain pakat tegur dia, "Apa ni hang makan? Ini pokok kurma ni bukan milik orang Islam. Ini milik Ahlul Ahdi. Ada milik orang kafir yang mana mereka ada perjanjian dengan orang Islam. Tak boleh ambil hak dia." Okey. Lepas tu lalu pula satu tempat lagi, lalu sekok babi.
khinzir. Lalu lintas depan dia, bang. Ada seorang kawan dia ambil pisau, bunuh babi ni. Mati. Yang lain tegur, apa ni hang pi bunuh babi ni? Babi ni sebenarnya adalah milik orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Tak boleh ambil hak dia, bang. Sedang mereka pada ketika itu mengusung sahabat Nabi untuk dibunuh. Mereka menyesal kerana bunuh seekor babi. Menyesal kerana makan sebiji kurma. Tapi mereka sedang mengusung seorang sahabat Nabi dan isterinya untuk dibunuh. Suatu sahabat Nabi tanya mereka. Abdullah tanya mereka. Abdullah bin Khabbab tanya. Engkau nak tahu tak? Kamu nak tahu tak? Siapa yang lebih berhak daripada babi dan sebiji buah kurma yang kamu makan tadi? Dia bertanya siapa? Aku. Aku. Aku sahabat Nabi. Ma taraktu salah. Aku tak pernah tinggal salat. Wa ma taraktu kadha wa kadha. Aku tak pernah tinggal ini dan itu. Aku Islam. Siapa nak bunuh aku? Tentuan dia pembunuh. Isteri Amrah bin Khabbab yang tak ada kena mengena dibunuh, dikeluarkan anak dia dalam kandungannya, dibunuh. Tentuan. Tapi mereka rasakan apa yang mereka lakukan itu Islam. Inilah Islam, inilah agama. Mereka bersyukur dengannya. Tentuan. Ini khawarij. Mungkin juga mereka ni Zainis, Israel Yahudi. Rancang buat benda ni. Wallahu alam. Tapi kita tak boleh nafikan dalam pemikiran orang Islam pada hari ini ada juga pemikiran yang ekstrim yang melampau. Sebab tu bila bincang berkenaan dengan keganasan ekstremisme ini, tuan-tuan, dia bukan orang Islam saja. Saya tak setuju dia nak buat label IS saja. Walaupun saya tengok keluar di akhbar kemarin ni antara Obama dengan Datuk Seri Najib berbincang, kata nak wujud pusat untuk nak kawal pemikiran IS. Dia bukan IS saja. Di ekstremisme ini, tuan-tuan, dia akan datang dari zaman ke zaman dengan pelbagai label dan nama. Dulu zaman Nabi Khawarij, para sahabat Khawarij. Beberapa tahun dulu, tuan-tuan, Al-Qaeda. Kemudian naik IS. Yang tu yang disandarkan kepada Islam, yang disandarkan kepada bukan Islam. Contoh Buddha di Myanmar yang bunuh orang Islam Rohingya, kenapa tak dilabelkan sebagai teroris? Itu pemikiran ekstrim. Itu ekstremis. Itu teroris. Tapi teroris yang beragama Buddha pada ketika itu. Bukan semua Buddha teroris, tak. Tapi ekstremisme yang lahir daripada pemikiran Buddha. Ada juga yang beragama Hindu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada juga yang beragama Kristian. Ada juga yang Zionis Yahudi. Ini semua teroris. Sebab tu bila bincang berkenaan dengan pemikiran terorisme ini, dia merentasi fahaman agama sebenarnya. Dia bukan duduk kat orang Islam saja, tak. Dia bergantung pada siapa-siapa aliran manapun yang salah memberikan tafsiran pada agama dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka lahirlah pemikiran ekstrim. Ini cukup bahaya, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bimbang sebab apa? Sebab dia menarik anak-anak muda kita. Sebab tu kalau orang pergi sana, orang kata, memang mereka ni duduk solat, mereka nak tegak negara Islam. Memang betul. Saya tak kata mereka tak solat. Mereka baca hadis-hadis Nabi. Betul. Mereka baca hadis-hadis Nabi. Sama Zulkhuwaisirah. Tegak Nabi SAW. Bukan takat baca hadis Nabi. Tegak Nabi. Tuan-tuan, kalau takat baca hadis Nabi ini, tak ada apa. Dia tegur Nabi SAW. Perbetulkan Nabi SAW. Bukan mereka tak hebat, mereka hebat. Tuan-tuan, tapi rupa-rupanya mereka hebat di depan, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Pernah digelar oleh sahabat Nabi, mereka digelar sebagai apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka, tuan-tuan dan puan-puan. So, jangan main-main pemikiran-pemikiran yang macam ni ekstrim. Islam melarang pemikiran-pemikiran yang seperti ini.